Aduh, aduh. Atau jangan sampai dia mengejar dari belakang. Oke, kiri kanan, kiri kanan. Oke, kanan. Tidak ya, tidak mengejar kan? Tidak, oke. Hau! Oke. Okay. Oh, halo, halo, halo. Ih. Hey. Lalu. Aduh. Ah. Ah. Tolong, 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 tolong. Mungkin tolong, banyak itu baik. Jangan, aku pernah tantang hantu. Weh, halo. Balik lagi bersama saya Jody, Josi 18. Dan ya, kali ini saya akan kembali lagi di game SHI atau Short Horror Indie yang berjudul Reunion. Jadi seperti yang saya bilang di kemarin-kemarin video sebelum, setelah 4 bulan ya. Jadi game-game short horror indie saya sudah banyak sebenarnya, sudah di-download, dan salah satunya ini. Dan tadi sebelum masuk juga sempat ada pesan dari developernya, ini developer made by Tayo for Luigi Kidex Kidex 3 Challenge ya. Kira-kira itu gamenya bagaimana, cuman pesan dari dia sih inspired by Jeff the Killer Creepypasta. Saya tidak tahu gameplaynya bakal bagaimana 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 bagaimana, cuman ya Jeff the Killer lah ya. Dan oke lah kalau begitu, makin banyak lagi basi-basinya. Saya takut sih kalau ada mengejar-mengejarnya. Oke lah kalau begitu, makin banyak lagi basi-basinya guys. Kita langsung saja start the game. Press space to skip. Oke, apa maksudnya menunjukkan kita ada pisau? It's been 3 years since I lost my parents. Sudah 3 tahun saya kehilangan orang tua. Sekarang saya sudah tua dan saya pergi ke orphanage. Saya punya saudara dan dia hilang. Saya percaya dia tetap hidup entah di mana. Dan sekarang saatnya untuk mencari dia. Oke. Okay. New objective: locate abandoned building and look for your brother. Oke, bisa lari dari awal, mantap. Abandoned building sudah jelas itu ya. Untuk ukuran gamenya sendiri sih standar lah ya, 400an apa 500 MB. Jadi untuk panjang tidaknya, oh, the door is locked, pintunya terkunci. Jadi oh, harus masuk di gedung, dalam gedung dulu masuknya. Oke, okay. Ya, halo brother. Elevatornya tidak berfungsi, tapi kan yang di luar tadi ada listrik itu ya, untuk menyalakan listrik, tapi kita harus masuk ke dalam dulu katanya. Oke, kunci untuk pintu depan ya, dapat kunci. Lalu oh ya, dan informasi guys, itu di Django 0410 itu, anjay, Django 0410 itu videonya udah di ini semua ya, apa? Oke, udah di apa namanya? Oke, aktif, siap. Udah aktif. Saya nggak mau main, saya anti mainstream, jadi saya masuk lewat sini. Tidak bisa. Lalu, ini gedung berapa lantai sih? Oh. Berarti artinya kita ke basement ya, ya nggak sih?
Okay, brother. Are you in here, brother? Are you in this empty building? Okay, dan kecelakaan, game pun tamat. Halo. Tamat. Atau? Okay, center tetap ada. Dan center baik-baik saja. Okay. Hati-hati dengan koridor ya guys ya. Karena kita tidak tahu apa yang menanti kita di ujung sana. Okay, surat. Hah, gak bisa dibaca ya? Gak bisa, bukan. Berarti bukan objek yang kita harus ambil atau sesuatu yang mesti kita baca. Tapi intinya untuk objek kunci, oh bukan. A lever. Untuk apa? Sampai muncrat dong. Untuk apa lever? Ini nggak bisa diambil. Oke lah ya. Berarti kita lanjut ke sana. Hey brother. Brother, this basement scares me. Halo? Tapi kasihan sih kalau karakter kita ini dibunuh ya sama anggaplah mungkin Jeff the Killer itu mungkin saudaranya, mungkin. Nggak tahu. Karena seperti yang kalian ketahui saya suka menciptakan sebuah teori sendiri. Mungkin, tapi maksudnya kasihan gitu loh jatuhnya kalau kita dibunuh sama saudara kita sendiri. Oke, berarti kita ke sini. Yang jelas tadi kita udah dapat lever lah. Oh, untuk di sini. Ya. Nah. Progres. Cuman ini oh pipa, saya kira orang menunduk begitu. Halo. Oke. Halo. Why the vibes kinda changing? Hello. Brother. Are you in here? Ini truk juga dari mana? Karena perasaan setahu saya ini basement. Semoga nggak ada kejar-kejarnya lah. Semoga nggak ada kejar-kejarnya. Semoga. Semoga nggak ada kejar-kejarnya lah ya. Oke, pintu. Di situ, sabar. Maaf ya. Oke, the door is locked. Berarti kita ke sini benar. Oh. Tapi untuk game ringan tersendiri ini map-nya cukup besar ya? Ya nggak sih? Karena seperti yang saya bilang untuk ukuran gameplaynya sendiri itu hanya 400 sampai 500 MB. Oke, koridor lagi. Halo. Enggak, tapi enggak ada pemberitahuan gitu bahwa ini itu apa? Tempat konstruksi kah? Gimnastik kah? Ah, kunci. Yes. Brother,
Don't you dare scare me, brother. I'm just looking for you because our parents is died. I live in orphanage. Tapi lumayan bikin merinding ya. Halo. Oke. Kita gas lari ya ke pintu yang dikunci di sana. Kalian ingat? Oke, gas lari. Gas. Gas, ayo. Lari cepat. Tutup. Lah, ho! Lah. Oh. Spam A to hold the door. Oke. Hah? Ya. Oh. Waduh. Oh. Oke. Try again. Ayo. Kita coba try again dan kita lihat apa yang terjadi. Dan dia dari tadi ada di situ sebenarnya tapi tidak tahu sembunyi di mana. Jauh sekali. Oke, enggak apa-apa. Yang jelas kita sudah tahu tujuannya ya, ambil kunci di situ. Lalu lari keluar. Di sini ada lever, di mana ada tadi lever? Enggak ada ya, bukan di sini ya? Di sini enggak, di sini bukan sih? Ah, ini dia. Lever, oke. Terus ke sini. Gas. Kita harus spam A untuk menahan pintu. Lalu ke sini. Spam A, lalu kita buka pintu yang di situ. Ambil kunci di mana tadi ya? Lupa saya. Ujung kalau nggak salah ya, pintu ujung ya. Nah, ini dia ini di mana ini? Sembunyi di mana ini dia ini? Bukan ujung ya kalau nggak salah ya. Bukan ya? Di mana dah? Sini. Ah, sini ya. Oke, ayo gas. Jangan sampai mati lagi ya, oke? Kita spam E pokoknya. Oke, ayo. Spam E. Save. Oke, spam E, mantap. Ayo, gas, lari. Your brother is sick. Hey, siapapun kau namamu, your brother is sick. Ayo. Oke, doors is unlocked. Lalu, valve dan enggak, saya pikir kunci. Ya, panjang ya. Lumayan maksudnya. Untuk sebuah game ringan. Oh, enggak, ini yang di ruangan sebelah yang tadi kita tutup itu loh. Kan? Brother. Hey. You okay? Oh. Hey, your jacket is cool, man. Can I borrow it? Enggak, tunggu dulu. Tapi valve-nya itu dipak. Oke. Okay. Oh. Kan banyak. Aduh. Oke, halo. Halo. Di mana itu? Suara dari mana itu dia? Oke. Oh. Oh. Oke. Itu dia
makin lama okay, sabar dia mutar dia ke sini. Jangan sampai dia melihat saya. Sabar. Semoga dia tidak sensitif akan suara. Itu dia sana. Oh, enggak, saya lupa. Jadi tiap kita udah menyalakan pipa, kita harus cabut. Hai, brother. Brother from another mother. Woi, kenapa kau tahu? Hah? Mana dia? Aduh, saya salah kayaknya. Enggak, aman. Oh, wow. Aduh, tiga. Masih ada empat. Biarkan dia pergi jauh dulu kali ya. Apa gimana dah? Aduh, dia stop lagi di sini. Oke. Ini dulu deh ya. Oke. Oke, tidak. Mana dia? Saya enggak lihat. Mana dia? Oke, mana dia? Oke, itu dia. Salah. Kenapa saya mendekat? Mana dia? Itu dia. Oke, dua lagi. Please dong. Oke, dia jauh sepertinya. Oke, dia jauh. Oke, dia ke saya. Pelan. Halo, lari. Oke, satu lagi. Mana dia? Itu dia. Satu lagi terakhir. Karena untuk restarnya lumayan jauh loh. Jangan sampai kalau... Oke, dek sini. Sabar. Dek sini. Itu dia. Satu terakhir lalu. Oke, dia di situ. Itu dia. Sabar, itu dia. Sabar. Biarkan dia pergi jauh dulu. Sabar. Oke. Ah, yes. Lari. Yes. Hah? Oke. 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 Aduh. Jangan sampai kita berjumpa di depan ini. Enggak kan? Oke, tidak. Aduh. Atau jangan sampai dia mengejar dari belakang. Oke, kiri kanan. Oke, kanan. Tidak ya, tidak mengejar kan? Tidak, oke. Oh!
Oke. Okay. Halo, halo, halo. Ih. Hey. Lalu. Enggak, tunggu. Oke, sabar ya. Tadi katanya your fresh light is broken, katanya begitu. Lalu kita kemana dong? Atau tunggu. Atau ada jalan alternatif lain? Di mana kita tidak perlu jatuh? Maybe yes, maybe no. Sabar, kita coba jalan dulu ya, kita ikuti yang tadi. Wih, tapi lumayan loh, panjang loh gameplaynya. Untuk game yang sangat rendah, menurut saya sangat rendah ya, menurut saya. Oke, kita bakal jatuh di sini kalau nggak salah kan, atau bukan? Oh, bukan. Oke, kita jatuh di situ berarti. Sabar. Kita jatuh di sini, ya kan? Nah, flashlight saya rusak. Tapi oke, sabar, dia jatuh. Oke, ayo. Oke, lari ke sini. Oke, ayo lari. Kenapa tiba-tiba gedungnya terbakar? Oke. Ayo, betul. Betul. Halo. Sabar. Hei, kenapa saya balik belakang? Salah. Halo. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, setelah sekian lama ya nggak dapat game begini ya. Aduh, the door is locked pula. Oh, 3 tahun lalu. Oh, kita flashback ini. I am beautiful. Oh. Ini dia Jeff the Killer-nya. Saya barusan nangkepnya berarti orang tua kita itu, orang tua ya kita, saya dan Jeff the Killer itu, si Jeff the Killer yang bunuh. Oke. Halo, brother. You okay, brother? Why your eyes so wide open? Shh. It's okay, Leo. Just go to sleep. Oke, itulah kenapa judulnya Reunion ya. Made by Tayo. Hey Tayo / Dominic Brown. Music by Jeff the Killer and model, Jeff the Killer model, voice and Tayo. Other model, Unity Asset Store. Map design, Tayo. Oke, kurang lebih semuanya dari Tayo. Thanks for playing. Thanks for the game. Sangat-sangat thanks ya for the game ya, karena ya setelah sekian lama nggak pernah dapet game yang Oh, kita berhasil keluar gitu ya maksudnya ya, atau
Oke. Mantap. 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 Thanks for Tayo yang ciptakan gamenya ini dari model apa-apa semua, map design dan lain-lainnya. Thanks for the game, thanks for the reunion. Jadi untuk yang saya bilang tadi, berarti teori saya tadi itu betul, bahwa si Jeff yang saudaranya kita ini siapa? Liu? Louis. Oh, Louis, for Louis. Oh, makanya kenapa tadi terakhir shh, it's okay Louis, go to sleep. Oh. Ya, bolehlah, sangat boleh gameplaynya karena ada mengejarnya dan kita harus jago hitman juga karena kita mesti sembunyi-sembunyi untuk menyalakan pipa. Tapi ya overall good game man, good game, very very good game. Kenapa saya bilang good game? Karena setelah sekian lama tidak dapat game yang begini, yang benar-benar SHI ya, short horror indie. Tapi ya untuk experience-nya sendiri bagus dan sangat keren. Untuk diantara kalian kalau ada yang mau main atau mau cobain sendiri, nanti saya tulis di deskripsi. Silakan download dan main sendiri, semain sendiri ataupun main sama saudara ataupun main sama siapapun. Silakan dicoba sendiri, silakan dieksperimen sendiri gimana gameplaynya. Tapi nggak pantas sih judulnya reunion ya, karena kan ternyata kita saudaranya si Jeff dan orang tua kita meninggal dan akhirnya saya tinggal di panti asuhan, tapi Jeffnya ini gila, dia nggak tahu kemana. Dan ya sebagai saudara yang baik ya, kalau menurut saya sebagai saudara yang baik, kita pasti akan mencari saudara kita. Tapi ternyata si Jeffnya sendiri nggak mau dicari dan akhirnya terakhir itu dia sempat tulis surat, don't look after me. Ya sudahlah, oke lah guys, terima kasih sudah banyak sekali basi-basinya. Terima kasih sudah nonton gameplay Indoro sampai habis. Yang paling utama dan intinya, jangan lupa di like, subscribe, jangan lupa di like, subscribe, bagikan dan bunyikan lonceng. Dan dadah.